Welcome back to my channel. Masih bersama saya Dio. Dan kali ini kita akan share kita mau instalasi tank baru. Karena sebelumnya di tempat ini kemarin ada tank yang besar, yang kemarin meledak itu ya guys. Nah, kira-kira apa saja yang sudah kita kerjakan pada saat kita tadi cek akuarium ini. Karena kebetulan baru datang tadi malam, makanya baru pagi ini kita bisa menginstal. Nah, kali ini kita dibantu oleh Mas Harmanto ya. Nah, boleh lihat kamera Mas Harmanto. Nah, ini halo. Dari tadi pagi udah berhasil ya memasang ini ya Mas? Ya, udah. Oke, berarti tinggal nunggu kering limnya atau seperti apa? Sama mungkin tinggal nanti nunggu. Kita cek guys untuk pompa atau pH yang mau kita pakai, yaitu Sunsun 9000 kalau nggak 10.000 watt atau liter per jam. Nah, makanya ini udah ada ya di sini ya yang mau kita pakai. Ini, nah ini tuh mau kita pakai. Yang kemarin kita pakai di tank yang besar. Nah, nanti setelah kering, perkiraan untuk kering lim ini berapa lama Mas Sarmanto? Sekitar 3 jam. 3 jam. Nah, nanti setelah 3 jam kita mau coba cek diisi air full, kemudian kita running apakah luber atau tidak. Tapi ketika kita cek ini ya Mas, ini ada dua ya. Ada dua lubang, di dua lubang sepertinya aman lah ya. Aman, insyaallah. Tidak luber, walaupun kita mau menggunakan pH 10.000 liter per jam guys. Nah, sekarang kita masuk ke spesifikasi tank. Tank ini ukurannya 244 60 60 guys. Nah, ini untuk mungkin boleh mendekat. Untuk sump filter kita punya batas untuk overflow di sini, di sebelah sini untuk overflow, dan ini sekitaran jaraknya 5 cm dari ujung atau permukaan kaca yang ini guys. Nanti berarti bisa dikatakan tank ini ukuran 244 x 60 x 60 nanti akan terisi air full. Kemudian yang dipakai ini kaca 10 mm. Nah, ini kebetulan bukan tempered, tapi memang kita kemarin request sama yang bikin untuk sabuknya ini memang kuat banget ya Mas. Yeah. Untuk sabuk yang ini kita memakai sabuk 12 mili guys. Jadi memang walaupun ini tidak tempered, harusnya sangat-sangat kuat. Kemudian tank ini menggunakan sump filter guys. Sump filter dengan dua lubang tadi untuk mengakomodasi ketika kita nanti mau menggunakan pH yang besar supaya tetap aman. Nah, mungkin bisa ditengok ini, kita ada satu trik. Karena ini nanti kita pengen tank ini pakai substrat atau pasir atau gravel dan sebagainya, ini ada pembatasnya. Nih, coba nih. Nah, air masuk lewat sini. Coba ya, saya naik. Air masuk lewat sini, segini, kemudian naik overflow di sini. Nah, di sini kita kasih penahan supaya nanti ketika substrat di sini mungkin tebalnya sekitar 5 cm ini masih aman. Nah, kemarin memang banyak yang tanya di kolom komentar itu, ketika pada substrat apakah pasirnya masuk. Nah, itu memang masuk dikit-dikit guys. Nah, untuk mengatasi itu makanya kita kasih pelapakan ini atau penahan ini. Ini sekitaran 5 cm. Jadi ketika nanti tank ini menggunakan substrat full dari pojok sini sampai sana dengan ketebalan 5 cm itu juga masih aman, sehingga nanti akan menghemat umur dari kaos kaki yang nanti akan kita pakai di sini guys. Nah, sump filter kita itu ukurannya ini adalah 60 x 100, apa? 120 ya guys. 60 x 120, tingginya 50 cm. Jadi dengan dimensi seperti ini untuk sump filter, saya rasa pasti nanti bisa mengakomodasi supaya tidak luber untuk pH 9000. Kemarin untuk di tank yang sana kita pakai sump filter dengan ukuran ini,
pakai headway 15.000 liter per jam itu juga ketika mati listrik juga masih aman dan tidak ada luber, guys. Nah, setelah kita sudah tahu spesifikasi dari tank ini, kemudian sound filter dan dimensinya, kemudian cara kerja nanti air masuk lewat mana dan sebagainya, yang selanjutnya adalah media filter. Biasa ya, di sini nanti ada filter mekanis atau mechanical filtration. Nah, yang di sini nanti biologis, kemudian nanti pH, guys. Untuk yang di sini nanti rencananya kita mau memakai bioring sama batu apung untuk yang sebelah sini dan sini. Harapannya dengan dua media itu, kebetulan kita sudah punya ya di sini full, itu sisa dari yang kemarin yang besar. Jadi saya rasa nanti kita coba dulu, kalau belum maksimal nanti mungkin kita bisa tambahkan kristal bio atau yang lain sebagainya. Tapi sementara yang mau kita pakai, yang kita sudah punya adalah yang pertama batu apung, kemudian yang kedua adalah bioring, guys. Nah, setelah kita tahu semuanya, nanti kita juga akan liatin video pada saat air sudah terisi. Nah, pasti banyak teman-teman yang tahu ini nanti akan diisi apa. Nah, kebetulan memang kemarin kita memutuskan untuk tidak membenahi atau kita tidak memperbaiki tank yang besar, tapi kita ganti dengan tank yang kecil dan nantikan kejutan kita selanjutnya dengan bisnis, guys. Kenapa kita tidak memperbaiki tank yang berukuran besar kemarin? Nah, nanti project ini pasti akan sangat menarik untuk ditunggu teman-teman semuanya di rumah di next konten atau kelanjutan projectnya. Yang jelas kita sudah siapin satu tank dengan ukuran yang menurut saya lumayan besar ya, untuk ikan-ikan yang masih di ukuran 20 cm nanti pasti masuk di sini ukuran 20-25 cm. Dan nanti kemarin kita sempat sharing sama beberapa teman tadi malam sekaligus, siapa tahu di sini nanti kita bisa kasih hiasan, tapi yang jelas setelah running dan aman semuanya di ikan ya, guys, bisa dikasih semi-semi paludarium, mungkin nanti juga bisa jadi salah satu next project untuk tank ini. Yang jelas teman-teman harus menunggu nih, dan jangan sampai ketinggalan tank ini mau kita bikin project apa. Yang jelas pasti sangat menarik dan pastinya nanti akan bisa kita share, semoga nanti bisa menjadi inspirasi teman-teman semuanya di rumah. Oke, guys, setelah kita jelasin sangat detail untuk tank ini, kita tinggal nanti menunggu berapa? Mas Mato, 3 jam ya? 3 jam. 3 jam untuk tes air. Kalau lancar, nanti bisa langsung kita siklin airnya. Mungkin nanti malam bisa kita masukkan ikan-ikan yang nanti akan mengisi formasi di sini. Untuk info, kenapa nanti malam kita sudah berani untuk memasukkan ikan di sini? Karena nanti sekitar 70% dari air yang akan kita masukkan itu adalah air dari tank yang sebelah selatan. Artinya dari air itu sudah matang dan kita tinggal menambahkan 25% air yang baru. Kemudian kita sikling, harapannya nanti 12 jam atau 8 jam sudah ready untuk kita masukkan ikan-ikan yang nanti akan mengisi formasi. Oke, sampai sini dulu untuk konten kita kali ini. Sampai ketemu di konten-konten berikutnya. Yang jelas jangan lupa untuk terus mendukung channel ini supaya kita semakin semangat untuk membuat konten. Dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Terus jangan lupa bunyikan loncengnya juga, guys, supaya pada saat kita mengupload atau mengupdate video terbaru, nanti notifikasinya langsung masuk ke HP teman-teman semua. Oke, cukup sekian dulu. Saya Rio pamit undur diri. Banyak salah kata, mohon maaf. Dan see you.